Di Johor Bahru, sepasang kekasih berdepan hukuman gantung selepas kedua-dua mereka dihadapkan ke Mahkamah Magistrat atas tuduhan mengedar dan memiliki dadah. Bagi pertuduhan pertama, Loh Kok Kiong, 49 tahun dan Soh Yong Zin, 32 tahun, didakwa bersama-sama mengedar metamfetamin di Forest City, Gelang Patah pada jam 11.15 pagi 9 Ogos lalu. Pertuduhan dibuat di depan Magistrat Muhammad Zuhilmi Ibrahim. Namun, tiada sebarang pengakuan direkodkan. Sabit kesalahan, mereka boleh dihukum mati atau penjara seumur hidup. Bagi pertuduhan kedua, mereka mengaku tidak bersalah memiliki ketamin di lokasi sama, juga pada waktu serta tarikh sama. Kesalahan itu membawa hukuman denda sehingga RM100,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali jika terbukti bersalah. Kok Kiong turut menghadapi empat lagi pertuduhan mengedar, memiliki dan memasukkan dadah ke dalam badannya 20 September ini sebutan semula kes.